guys, selamat datang ke channel Tokek Berjaya. Nah, dalam menghasilkan video yang menarik dan dapat memukau penonton adalah kerja yang rumit kan dan memerlukan kos yang mahal. Nah, berikut saya kongsikan kepada anda 7 video PBG yang real life yang pernah dihasilkan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya. Jom sama-sama kita membangunkan channel ini supaya dapat memberi manfaat kepada semua orang. Tekan loceng juga ya dan buat like dan share juga ya video ini. Nah, video ini menerusi channel PN Studio. Jalan ceritanya bermula pada permulaan dan menerangkan semasa situasi permulaan untuk peperangan. Di dalam video ini, dia menggunakan pistol nut sebagai alat senjata. Nah, video ini menerusi channel Viva La Liga. Video ini berdurasi 12.32 saat. Pada situasi ini, video ini dia menggambarkan di saat safe zone semakin kecil dan perlu berhati-hati dan berselindung di balik rumput. Nah, di video ini nampaknya seperti movie menerusi channel Viatan Kami. Video ini diupload pada 12 April 2018 dan lebih 5 juta view. Nah, di video seterusnya menerusi channel Power Movie, dia menerangkan seorang lelaki yang tidak bersiap sedia lagi untuk berperang kerana dia tidak menjumpai senjata. Nah, dengan berbagai periuk, pada akhirnya dia berjaya membunuh semua enemy. Nah, jalan cerita ini bermula seorang lelaki menemukan sasaran. Apabila di saat dia ingin menembak, sasarannya sudah pun ditembak oleh enemy lain. Nah, video ini menerusi channel T-Virus Villain dan lebih 2 juta ditonton. Nah, video ini masih channel Josh Villain. Nah, di dalam video ini dia menunjukkan situasi peperangan dengan anime. Nah, agak-agak anda berapa lama ke masa diambil dalam pembuatan filem ini? Macam real kan? Nah, video ini nampaknya seperti real kan? Dengan aksi terjun sambil memakai payung terjun sememangnya suka dan memerlukan keberanian untuk melakukannya. Nah, video ini menerusi channel The Chief. Nah, di dalam video ini dia menunjukkan kesilapan pemain yang selalu dilakukan pada awal permainan.
tapi apapun cantik bapak itu. Nah, itu yang ingin dapat saya kongsikan kepada anda. Jangan lupa share video ini kepada rakan-rakan anda ya, supaya mereka mengetahui. Dan subscribe untuk melihat video selanjutnya. Terima kasih.